stay-nya tidak lebih dari 6.500 karakter itu. Kecil sekali ruangnya, kadang-kadang juga harus ditempatkan oleh kepentingan iklan. Baik tulisan-tulisan di sastra, catatan-catatan sastra yang ada di orang macam Kompas, Media Indonesia. Di setiap orang. Kedua-duanya menurut saya tidak bisa menentukan arah. Kedua-duanya hari ini sama-sama sedang mengalami kepayahan. Kemunculan tulisan kritik sastra itu yang betul-betul mengulas karya sastra secara komprehensif itu mungkin di dalam setahun itu hanya bisa 3-4 kali. Misalnya polemik tentang satu buku tertentu yang konsekuensinya adalah gosip-gosip murahan di mana orang kemudian berbondong-bondong mencari buku itu ya. Nah ini terjadi berkali-kali ya. Bukan pada kedalaman karya itu, bukan pada substansi dari karya itu. Nah, upacara perayaan kelisanan di dunia maya yang hampir tidak terbendung ini menurut saya justru wilayah yang bisa dimasuki, medan yang bisa dimasuki oleh kritik sastra dalam dunia maya. Tidak bisa tidak. Kalau kita mau tanya siapa penentu arah kritik sastra Indonesia, yang lebih substansial lagi sebenarnya pertanyaan di manakah sastra Indonesia sekarang? Kenapa sastra tidak bisa melekat di dalam satu mahasiswa? Kurikulum kita, kurikulum yang jarang sekali menyitir sastra sebagai contoh sebagai contoh suatu problem yang mencerminkan Indonesia. Saya mahasiswa yang yaudah saya mengkritik satu karya di blog saya gitu misalnya, berarti itu juga termasuk kritik sastra. Ada satu mekanisme kuratorial yang lebih dari sekedar rejim-rejiman kata Pak Yaya tadi ya. Jadi bukan soal politik sastra lagi yang bermain, tapi soal standarisasi literat, mutu estetik. Kalau dibicarakan soal mutu estetik, ya saya kira media walaupun dia punya perkakas untuk menggoreng berita, menggoreng esai itu kemana-mana, banyak juga orang-orang yang punya uang membayar presensi supaya dimuat di koran besar, tapi tidak berhasil. Artinya tidak bisa dipaksakan juga. Tetap saja bagi saya adalah pada mutu kekaryaan itu sendiri.